Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Mr. Rudy Channel. Saat ini saya berada di depan Masjid Baitul Makmur, tepatnya di lampu merah Taman Kota. Kita sekarang akan menuju ke Dragon Supermarket. Kita akan mengambil jalan kanan dari perempatan lampu merah ini. Teman-teman bisa melihat kendaraan begitu lancar sekarang ini. Ini jam 2 siang, saya akan menuju ke Dragon Supermarket. Kalau di depan itu Bank BRI cabang, kita belok kiri di sini. Kendaraan lancar-lancar saja. Di sini kita akan mengambil jalan kanan. Kalau di depan itu kantor Pengadilan Negeri Kota Mobagu. Dan di jalan ini banyak rental-rental mobil di sini. Rental Manado Kota Mobagu, Manado Bitung, ada di sekitar sini. Teman-teman yang baru bergabung dengan saya yang ada di luar daerah, Anda bisa melihat situasi kota Mobagu yang saat ini begitu ramai, lancar. Di kota Mobagu sekarang sudah semakin ramai karena aktivitas masyarakat sudah begitu lancar. Di jalan ini ada hanya ada satu jalur di sini, dan di sekitar sini ada beberapa kantor, di sini ada beberapa dealer, itu dealer mobil, dealer motor ada di sekitar sini, itu yang di sebelah kanan. Teman-teman boleh melihat, mungkin teman-teman yang di luar daerah yang sudah kadang datang di kota Mobagu. Kota Mobagu sekarang semakin ramai, pembangunannya semakin luas. Teman-teman, di depan itu Paris Supermarket yang pembangunannya sudah semakin besar. Tapi kita tidak akan singgah di situ, kita akan menuju ke Dragon Supermarket, kita akan berputar di sana. Teman-teman, inilah Dragon Supermarket. Tapi kita tidak akan singgah di sini, kita akan lanjut karena saya masih akan menuju ke daerah Mogolain. Teman-teman, inilah pusat pertokoan yang ada di kompleks Dragon Supermarket.
teman-teman boleh melihat kalau di lokasi ini sudah tidak ada lagi kintal yang kosong. Semua sudah dibangun dengan ruko-ruko yang ada. Dan di daerah sini memakai dua jalur karena begitu padatnya kendaraan di kompleks ini. Kota mau bagus sekarang sudah semakin luas. Anda bisa melihat sebagaimana sudah dibangunnya banyak pasar yang ada di kecamatan-kecamatan, sehingga Kota Mobagu sudah semakin besar. Di sini kita akan mengambil arah belok kanan dan kita akan terus menuju ke daerah atau kawasan logo lain. Kendaraan di sini sudah mulai menumpuk lagi karena saat istirahat siang sudah lewat dan kendaraan sudah mulai padat lagi. Kita sekarang sudah berada di kawasan Mogolain, tepatnya di depan Paris Supermarket. Dan di depan sini, yang di arah kiri ini, paling banyak konter-konter yang ada. Di sini ramai sekali kalau sore hari sampai malam. Dan teman-teman boleh melihat keadaan di Mogolain sini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai bertemu dalam video lainnya. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan lonceng sehingga setiap saya mengupload video, Anda pasti akan menyaksikannya. Sampai jumpa. Salam dari Kota Mobagu. Salam dari Sulawesi Utara. Thank you.